Tulang manusia tanpa tengkorak terbungkus plastik ditemukan warga di pesisir pantai Desa Tonggali, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Rabu pekan lalu. Warga Desa Tonggali, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan digegerkan dengan penemuan tulang manusia tanpa tengkorak terbungkus dalam plastik Rabu pagi. Tulang manusia terbungkus dalam plastik putih ini ditemukan oleh nelayan di tepi pantai Sambalangi, Desa Tonggali. Nelayan itu tidak sengaja melihat bungkusan plastik di tepi pantai, di dalamnya tulang belulang. Penemuan tulang tersebut dilaporkan ke Mapolsek Siompu. Polisi yang mengecek bungkusan plastik tersebut juga menemukan baju dan celana sudah lapuk. Warga bahwa di pesisir pantai Sambalik, Desa Tonggali, Kecamatan Siompu, ada bungkusan yang diperkirakan berisi kerangka manusia. Pada jam tersebut kami bersama anggota memeriksa bungkusan tersebut dan ternyata ada tumpukan tulang, benulang dalam bungkusan putih tersebut. Dan kami mengevakuasi ke pihak rumah sakit Palagi Mata untuk otopsi lebih lanjut. Sejauh ini polisi belum memperoleh informasi identitas apapun atau petunjuk terkait temuan tulang manusia tanpa tengkorak. Tulang manusia ini langsung dibawa ke rumah sakit Palagi Mata Bau-Bau. Dari Buton Selatan, Andi Eba, iNews memberitakan.